Desa Pecangpari, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebuah desa yang memiliki luas wilayah 1.257 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.078 jiwa. Desa Pecangpari adalah salah satu wilayah di Kecamatan Cigemblong yang memiliki lahan daratan yang subur, sehingga tidak heran jika sebagian warga desa Pecangpari memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan. Pada program inovasi desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Desa Pecangpari memiliki program budidaya ikan lele dan kerajinan anyaman bambu. Lele sangatlah berpotensi jika dikembangkan di wilayah desa kami. Harapannya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Yang kedua untuk mensejahterakan masyarakat juga. Anyaman bambu potensinya di desa kami itu adalah bambu ya. Mengembangkan kerajinan tangan, anyaman agar bisa menunjang perekonomian masyarakat di desa kami. Pemerintah desa menganggap bahwa budidaya ikan lele dan anyaman bambu bisa menunjang dan membantu perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut menjadikan masyarakat yang inovatif dan kreatif. Pemerintah desa optimis, hal tersebut nantinya bisa menjadikan masyarakat yang mandiri di bidang budidaya lele dan anyaman bambu di desa Pecangpari.